Kitab Mazmur, pasal 144. Nyanyian Daud. Tuhanlah batu karangku, pujilah Tuhan. Ia melatih aku berperang, ia melatih aku bertempur. Ia mengasihi aku dan melindungi aku. Ia tempat perlindunganku, tinggi di atas gunung. Ia menyelamatkan aku, ia perisaiku. Aku percaya kepadanya. Ia menolong aku memerintah umatku. Ya Tuhan, mengapakah manusia itu penting bagimu? Mengapa engkau mempedulikan kami? Hidup kami seperti uap, seperti bayang-bayang yang melintas. Tuhan, bukalah langit dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung dan asap akan keluar dari situ. Sambarlah musuh-musuhku dengan kilatmu sampai mereka melarikan diri. Tembakkanlah panahmu dan buat mereka melarikan diri. Ulurkanlah tanganmu dari atas dan selamatkan aku. Janganlah biarkan aku tenggelam ke dalam laut musuhku. Selamatkanlah aku dari orang asing itu. Mereka semua pendusta, biarpun mereka bersumpah mengatakan kebenaran. Ya Allah, aku akan menyanyikan nyanyian baru tentang yang mengagumkan yang engkau lakukan. Aku akan memuji engkau dan memainkan kecapi 10 tali. Engkau menolong raja-raja memenangkan perangnya. Engkau menyelamatkan Daud hambamu dari pedang musuhnya. Selamatkanlah aku dari orang asing itu. Mereka semuanya pendusta, biarpun mereka bersumpah mengatakan kebenaran. Selamatkanlah kami, sehingga anak-anak kami seperti pohon yang kuat, dan putri-putri kami seperti hiasan yang indah di istana. Selamatkanlah kami, sehingga gudang-gudang kami penuh dengan biji-bijian. Padang kami penuh dengan ribuan ternak domba. Kemudian tentara kami selamat, dan tidak ada musuh yang berusaha mendobrak. Kami tidak pergi berperang, dan tidak ada orang menjerit-jerit di jalan kami. Betapa indahnya memiliki berkat seperti itu. Ya, betapa bahagianya orang yang Tuhan selaku Allahnya.